merupakan tradisi dalam umat Islam, terutama di Indonesia. Seperti halnya acara Lomba Takbir Keliling yang diadakan di Desa Pugeran, Meguharjo, Depok, Sleman. Kegiatan ini diadakan pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2016 yang bertempat di Masjid Darussalam, Pugeran, Meguharjo, Depok, Sleman. Dalam rangka memeriahkan malam Hari Raya Idul Fitri, acara tersebut dihadiri oleh pemerintah daerah, RT, RW, dan warga sekitar. Kegiatan Lomba Takbir Keliling yang berlokasi di Masjid Darussalam ini dimulai dari pukul 8 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Acara ini terbilang unik karena tingkatnya lomba setingkat perdusunan saja yang diikuti oleh 9 RT dari satu padukuhan dengan jumlah 9 kelompok. Setiap kelompok terdiri minimal 20 orang. Lomba Takbir Keliling ini kebetulan baru diadakan pertama kali. Jadi alhamdulillah tadi dengan kita saksikan bersama bahwa lomba takbir keliling itu ternyata bisa terselenggara dengan meriah, dengan memuliakan bulan Ramadan dan sekaligus juga memakmurkan Masjid Darussalam. Acara ini merupakan kegiatan yang baru pertama kali diadakan, sehingga kemeriahan dan antusiasme dari peserta dan warga sekitar tidak dapat dibendung. Acara dibuka oleh Suarman selaku ketua panitia dengan mengibarkan bendera start untuk mengawali lomba tersebut. Nampak peserta sangat bervariasi sekali terlihat dalam penggunaan kostumnya. Maskot yang diusung pun juga bervariasi. Ada peserta yang bermaskot kapal laut, unta, masjid, dan masih banyak lagi dengan berbagai macam ukuran. Dalam lomba takbir keliling ini, setiap peserta wajib melakukan display gerakan dengan durasi 3-4 menit. Suarman selaku ketua panitia dalam sambutannya menyampaikan rasa bahagia terhadap para warga dan para peserta sangat antusias dan mendukung acara tersebut yang insya Allah akan diadakan lagi dengan kapasitas yang lebih meriah. Dalam lomba takbir keliling tersebut, RT 10 meraih juara 1, juara 2 diraih oleh RT 5, dan juara 3 diraih oleh RT 3. Semoga dengan diadakan acara ini, Dusun Pugeran dapat menjalin tali silaturahmi lebih erat lagi. Bintang Yudhistira, Puspadanta, melaporkan.